Hari ini kita nak mengira berapa sebenarnya kos untuk kita bekerja. Idea yang saya akan cakap dalam video ni sebenarnya saya ambil daripada buku Your Money or Your Life. Kira-kira yang saya akan buat pada hari ini adalah sebenarnya jarang dibuat dan pelik. Tapi sekiranya anda menonton video ni sampai habis, anda akan dapat poin yang saya cuba sampaikan. Sekiranya kita bekerja selama 5 tahun, kos-kos yang melibatkan kerja selama 5 tahun ni. Yang pertama adalah transportation. Sekiranya kita menggunakan public transport, kita kena kira sehari berapa kita spend untuk public transport. So, darab dengan sebulan berapa hari kita kerja dan darab dengan 60. Sebab 60 bulan bersamaan dengan 5 tahun. Sekiranya kita menggunakan kereta persendirian, let's say kita membeli kereta atas alasan sebab mudah nak pergi kerja. So, kita kena kira kos kereta sebagai kos untuk kita bekerja. So, kereta persendirian sebenarnya ada banyak sangat kos yang tersembunyi. Di antaranya adalah faedah. So, sekiranya kita membeli kereta dengan harga RM61,090 dan kita membuat pinjaman sebanyak RM54,981, kita ikat selama 5 tahun dengan kadar faedah 3.5%. So, ansuran kita bayar setiap bulan dalam sekitar RM1,076 dengan total kadar faedah selama 5 tahun adalah RM9,621. So, harga kereta kita kena tambah dengan faedah yang dikenakan terhadap pinjaman yang kita buat. So, selepas tu, susut nilai pada kereta yang kita beli. So, dalam 5 tahun, harga semasa kereta tu, let's say RM31,000. So, susut nilai sebanyak RM30,000. So, RM30,000 susut nilai tu, kita kena tambah juga dalam kos. Seterusnya, petrol. So, berapakah jumlah petrol? Darab berapa sen per liter? Darab dengan sebulan? Darab dengan 5 tahun yang kita bekerja tu. Seterusnya, sepanjang 5 tahun, jumlah maintenance kereta yang kita buat, berapa sebenarnya? Selepas tu, cukai jalan atau road tax dengan insurans kereta, berapa setiap tahun darab dengan 5 tahun? Seterusnya, sekiranya kita lalu tempat yang ada tol, so berapa tol yang kita kena? Seterusnya, parking kereta. Anggar berapa parking kereta yang anda bayar dalam tempoh sebulan dan darab dengan 60. Seterusnya, sekiranya kita kena saman, dalam setahun berapa kali kita kena saman dan darab dengan 5 tahun? So, berbalik kepada kos kita untuk kita bekerja tadi, yang pertama transportation, selesai about transportation. Yang kedua, keperluan gadget seperti laptop, tablet atau sebagainya. Sekiranya kita membuat pinjaman, kita kena tambah juga faedah yang dikenakan terhadap kita. Seterusnya, pakaian khusus untuk kerja. So, kiranya kita bekerja sebagai engineer, so kita kena kira safety shoes, topi dan sebagainya. Kira semua pakaian khusus yang kita kena pakai untuk bekerja. Seterusnya, makan dekat luar. So, kita kira berapa jumlah makanan yang kita beli dekat luar dan kita bungkus bawa balik. Sebab kita sibuk kerja, kita balik letih kan. So, kita bungkus, yang tu kena kira juga. Seterusnya, escape reality. Escape reality ni duit yang kita spend untuk escape daripada reality kerja yang kita hadap hari-hari. So, berapa? Contohnya Netflix ataupun fine dining. Seterusnya, atas alasan kita bekerja, kita membeli barangan yang tidak perlu. Contohnya kita kata, aku bekerja kot, takkan tak boleh beli TV 70 inci ataupun vacuum robot sebagai contoh. So, sebab kita cakap aku mampu sebab aku kerja, kita kena kira kos tu sebagai kos kita bekerja. Sekiranya kita membuat pinjaman, kita kena tambah juga faedah yang dikenakan terhadap kita. Seterusnya, urusan rumah. Ini melibatkan seperti kemas rumah. Contoh kita bayar bibik ataupun kita bayar orang untuk datang mesin rumput rumah kita. So, ini juga dikira sebagai kos kita bekerja. Yang seterusnya, urusan keluarga seperti babysitter. Bila kita bekerja, tak ada orang nak jaga anak kan? So, kita upah babysitter untuk jaga anak kita. So, kita kena kira kos tersebut sebagai kos kita bekerja. Boleh jadi juga kita upah orang untuk hantar anak pergi sekolah. Kita boleh kira juga kos tu sebagai kos untuk kita bekerja. So, total gaji bersih kita, kita tolak dengan semua kos-kos yang kena dengan anda. Kiranya tak kena, tak payah kira. Kira yang kena saja. So, daripada tu, kita dapatlah nilai sebenar yang dipanggil sebagai life energy yang kita tukar kepada duit. Jadi, poin dia kat sini, bila anda mengira nilai sebenar life energy yang anda tukar kepada duit, ada dua soalan yang anda kena tanya pada diri anda. Yang pertama, adakah kita mendapat kepuasan daripada life energy yang kita spend selama ni? Dan yang kedua, life energy yang kita spend selama kita bekerja ni, adakah align dengan kita punya value of life? Jadi, tepuk dada, tanya diri. Haris Syahidin, Assalamualaikum. Ya, sebermula maka dipaksa diam, dengar batur dan terpaku tunduk. Selesakan di bawah sujudnya rujuk telunjuk. Tenagamu kencanaku katanya fitrah kawai. Kedanamu ketawaku dekahnya hingga sawai. Berontak dongak lembayung ku ternampakkan. Si herik penyorak ngoyak wancanggung dan berantakan. Dah diragu total cinta resiprokal. Bila dipersoal kekal equivokal, katanya tanggal tali leher itu. Cukuplah sehari jadi gembala. Hapuskan logaritma yang menghantui kepala. Dalam tafakur aku sadur mimpi
yang dikabur. Karakter katun kantor dan karikatur diktator. Dikabur tak bersyabab yang bermusim. Tak punya tempat di benak jiwa ku, cuma mereka bermukim. Almani, kul kudus, susana, pun mukmin. Ubat kementar senja suaranya, kurung tekas, semash kudusin. Jangan lupa.